boleh nggak kalau saya ngaji di samping kamu? Kamu ngerasa keganggu nggak sih kalau ada yang ngaji gitu? Enggak sih, kan saya bukan setan. Enggak sih. Kalau kamu ngaji di sini, saya bukan setan. Kamu nggak ada di sini ketakutan gitu. Selamat kembali ke channel ini. Okay, kepada kalian yang sentiasa support dan dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih us ucapkan. Okay, kepada kalian yang baru di YouTube maupun di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe ya, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Okeylah, hari ini us nak doakan kalian semua yang menonton video ini agar sentiasa dalam rahmat ilahi selamanya, insyaAllah, amin. Okeylah, hari ini us nak react satu lagi video yang banyak sekali di komen, di ruangan komen ni kalian semua, para subscriber, para sahabat di dalam channel ini yang minta us untuk react sekali lagi prank selawat dan ngaji daripada channel Ronan Saiful Goban. Okey, jangan lupa untuk subscribe juga channel Ronan Saiful. Okey, favorite us dah ni. So kita nak tengok kali ni macam mana, sebab dia kata hari ni dia nak prank orang yang mirip macam Natasha Villona. Siapa tu? Jom kita tengok. Okey, dah siap semuanya? Yuk kita mulalah. Bismillah. Mayam ini ada gemyo baju hitam. Wow, masyaallah. Enak banget, Mbak. 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 Ini kocong. Boleh duduk sini, sini, sini. Hah? Oh, takut enggak boleh sama kamu. Itu kenapa? Itu kenapa? Why? Sombong pula. Kenapa, Mbak? Mbak lagi makan sosis. Kok kentang? Sosisnya besar banget itu. Oh, standar. Standar. Masya Allah. Kok kamu ngikutin aku tuh dari tadi? Huh? Cantik kan? Lucu. Ngangenin kali. Ngangenin? Iya katanya. Mbak, bu, tapi boleh nyanyi di sini kan? Boyah ya. Boyah ya. Allah Akbar. Boyah yang banyak nyanyi di sini, Mbak. Katanya ya Allah. Ih, ngomong banget. Iya. Sumpung banget. Jawablah katanya. Ya udah ya. Cina kecil-kecilnya, awal-awal. Kenapa lah dia nyanyi lagu ni lagi? Enak, kencisan soalnya aku ya. Hehehe. Juga posyua-posyuai. Ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Ini daring sikit lah, dia berani. Cina kecil-kecilnya. Ketawa-ketawa. Mbak. Mbak. Kenapa sih kalau di kafe itu nggak ada bebek, Mbak? Kalau saya punya kafe, pasti saya ngadain ada sarang bebek, sarang manuk. Sarang bebek. Manuk dadali. Apa? Nggak ada bebek, ada cicak di kandangin. Nggak ada bebek di sana. Aw. Enak kan di sana. Nanya aja ya. Cicak po, cicak po di dinding. Iya, dia meyayap. Datang seekor gemyo. Hap. Ya, yutan dia. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam ayat. Dan... No. Ada seekor gemyo. Ya, yutan dia. Dan ini hidup video. Mau dipiahin ya sayangnya ya. Udah piah kali, ngapain dipiah-piahin?
Itu apa biju-biju di dusun? Ucun kamu ini. Aduh, ada bunga mawar. Oh, ramai kan ini yang tengok. Mbak, nih, mbak, ini buat kamu. Hah? Nggak nyampe nih. Nggak nyampe ya Allah. Ini buat kamu nih. I love. Ayap yuk. Ayap yuk. Ayuh, tuh katanya. Alhamdulillah, tuh katanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi jangan di sini kak. Ini takut jatuh nih. Taruh di sini aja nih ya. Takut jatuh. Cocis ya mbak. Mau? Shopping. Katanya. Oh yo. Yo siapa? Aku punya apa? Enggak punya apa-apa, tapi punya hati yang setia buat kamu, mbak. Tapi mbaknya cantik kan? Tapi gak enak kalau nyanyi begitu, mbak. Enggak apa-apa aku, mbak. Diketawain sana sini. Penting aku mah punya hati yang setia. Ya udah ya, ini menyanyi ya. Power on. Bluetooth mode. Waiting for your connection. Connected katanya, artinya nyambung. Ayo pu, nyambung. Wah, ya Allah. Aku mencintaimu. Tanpa alasan aku mencintaimu itu. Subhanallah. Ya speaker tu dia cakap. Jadi masa ya waktu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jom solat je. Solat lagi Azni solawatan. Masya-Allah. Tengah tunggu kawan dia ke kan, boyfriend dia ke cowoknya. Masya شمس منه والبدور
Allah Allah wala zillul law bal kana nura Allah Allah tanah ikut selawat sama-sama juga kan masya-Allah Allah Allah wa lam yakunil huda laula zuhura wa lam yakunil huda laula zuhura. Kalau lagi best lirik selawat tu ada sekali kan best kita boleh selawat sama-sama. Sebab ada juga banyak selawat yang tak diketahui ramai. Aduh, masya Allah. Bagus. Bagus. Aduh, cantik, cantik, cantik banget cewek-cewek sayang ni ya. Aduh, masya Allah. Natasha. Power off katanya. Jadi power off dia punya speaker. Kakak. Portable PA speaker di bawah. Aduh, masya Allah. Bagus banget Natasha Wilona ya. Natasha Wilona ya kan. Masya Allah kak. Masya Allah. Kakak cendian ada di situ. Saya juga nungguin teman saya, Syekh Haiwani mau ke sini. Belum datang-datang itu. Saya boleh enggak duduk situ? Boleh. Di sini ya? Iya, kamu enggak ngerasa keganggu? Enggak apa-apa. Ya udah ya, enggak apa-apa mau gerak cepat nih, mumpung lagi mau. Aduh. Temannya mau. Boleh ya. Sini boleh ya? Di sini. Di sini. Oh, jangan Kak. Aku yang geser, Kakak geser aja di sini. Oke. Aduh. Boleh kenalan boleh? Boleh. Siapa namanya? Rifa. Hah? Rifa. Iva. Rifa. Rifa. R. Iya, namanya saya itu susah aja ucapnya kan. Rifa. 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 Namanya saya. Pasti panggilannya PI. Hah? Bukan. Aduh. Aduh, tapi sebelum lanjut, izin saya boleh minta senyum kamu sekali. Masya Allah. Masya Allah. Banget senyummu ya. Aduh, senyummu menyuyuhkanku. Menyuyuhkanku. Astagfirullah. Enggak sih biasa aja aku. Oh iya udah. Ya udah, biasa aja kamu ya. Enggak kaget enggak? Ya, biasa sih. Biasa aja. Salah tidak ketebak sih. Oh, gitu. Pura-pura ya. Oke. Hah? Masih keren juga. Apanya yang keren? Ya, bagus. Oh, kirain orangnya gitu enggak ya? Orangnya. Oh, biasa aja. Orangnya biasa aja sih. Aduh, mahal banget kamu ya. Selawatnya keren. Ya, jujur aja. Oh, jujur aja. Saya bilang kamu keren. Sakit hati, wow. Aduh. Harusnya gitu. Berarti bener ya apa kata orang-orang tuh kayak? Bidadari tak bersayap itu emang ada gitu. Bidadari tak bersayap itu emang ada gitu. Ya bagi Allah, tengok mbaknya senyum. Tambah manis kan. Subhanallah. Kan memang tapi memang cantik pun kan. Aduh masya Allah. Kakak, Raja Gombal. Itu bukan Gombal tuh. Karifah, emang asli mana emang? Ciruas. Oh, Ciruas. Ciruas sana ya jauh. Nongkrongnya di sini jauh. Sering nongkrong di sini emang? Enggak juga sih, karena bete aja. Oh, bete aja gitu ya. Emang kamu usianya berapa sih? 21. Oh, 21 sama aja sama aku gitu, Kak. Terus? Cuman saya tuh mau seumuran sama kamu gitu. Oh. Iya, maunya seumur hidup gitu. Maunya seumur hidup gitu. Aduh, Rona nih. Aduh, ya subhanallah. Ajak gombal. Aduh, masya Allah. Sering nongkrong di sini, sering?
Kehitunglah, cuma dua kali. Ini yang kedua. Satu, muji lagi lah kan. Oh, jadi kamu seringnya jadi yang kedua gitu, bagaimana? Yang penting dia cantik, subhanallah. Oh, kan? Iya, melotot-melotot amat. Aduh, Masya Allah. Nggak nanya nama saya gitu ya? Oh, iya. Tuh, siapa kan? Siapa namanya? Cewek tuh mau tanyain dulu. Capek saya tuh. Masa nanya-nanya sih? Kenal aja enggak kan ya? Oh, buset. Jadi ngomong. Buset, subhanallah. Ya, siapa namanya? Saya. Diki namanya. Diki? Ada nama panjangnya kak. Dikirim Tuhan untuk jagain kamu. Dikirim Tuhan untuk jagain kamu. Subhanallah. Macam mana ni? Aduh. Cair lah dia punya mbak tu. Mbak Rifanya. Betul kan nama dia Rifa? Kok asyik-asyik wah kami ni. Aduh. Kan khas aku kak. Oh, gitu. Gimana kalau minta penilaian nih sebelum selawatan tadi berapa? 1 sampai 10 sebelum selawatan. Pas nyanyi-nyanyi enggak jelas tadi. 9. Sebelum selawatan. Berapa ya? Berapa? Enggak ada nilainya banget tuh. Enggak ada nilainya sih. Kalau suara rusuh. Hah? Rusuh. Sekarang rusuh. Ntar kalau pulang pasti ke mimpi-mimpi kamu. Pasti ke bawah mimpi. Relai nih Kak Kipi itu yang ketawa. Masya Allah. Kalau suara yang pesawatan 1 sampai 10 berapa tuh ya? 9. 9 aduh Masya Allah. Bagus tuh. A lah nilainya. A ya. Jadi punten Rifa, jadi saya itu sebenarnya kan mau ikut lomba sholawat gitu. Kira-kira cocok gak kalau buat ikut lomba sholawat gitu? Oh cocok banget. Cocok banget ya? Kamu siap support? Support. Support dalam hal apa dulu? Kirim SMS. Kirim SMS. Nonton odoy kayaknya. Oyong. Itu udah live tuh makeup gila nih. Terus harus support note apa lagi ya kan? Yang orang lombanya di Cilegon kayak kamu. Oh, emang enggak ada SMS-SMS. Bukan lewat SMS, takutnya kamu support ikut nganter gitu, ikut ngasih makan gitu enggak? Iya, segitunya juga kali. Kan kalau udah support. Kan kalau dukungan aja. Bukannya kalau mencintai seseorang tuh harus totalitas ya, Kak? Saya enggak cinta. Hah? Saya enggak cinta. Enggak. Saya cuma kagum. Oh, kagum. Bagus banget. Aduh, Masya Allah. Cocok ya? Cocok. Terus nikah nih, serang 4 bulannya lagi, saya itu mau ikut lomba musabaqah tilawatil Quran di cabang Morotal gitu. Boleh gak kalau saya ngaji di samping kamu? Kamu udah sakit kamu gak sih kalau ada yang ngaji gitu? Enggak sih, kan saya bukan setan. Enggak sih. Kalau kamu ngaji di sini, saya bukan setan. Kamu gak ada yang ngaji ketakasan gitu. Mbaknya juga pandai lucu. Kan takut, kan takutnya orang lagi nongkrong digangguin gitu kan? Enggak. Enggak apa-apa. Ya udah, kamu ada request enggak suara tata? Ya karena kan enak sih. Aduh, Masya Allah. Kalau enak mah ya terpaksa sih dengerin juga. Bukan. Boleh dinikmatin serius. Aduh, Masya Allah. Ada request enggak suara tata? Apa ya? Apa? Lihat kursi deh. Lihat kursi. Oh, biar setan di dalam tubuh kamu hilang gitu. Oh. Oh, sudah. Sembarangan kamu. Ya. Ayo kasih ya. Jom kita ngaji pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. Cocok gak sih kak? Cocok. Iya kalau buat ikut lomba gitu cocok. Cocok. Kalau buat sholat
kamu saya di depan, kamu di samping kiri, cocok kayak. Kok kata? Cocok kayak. Cocok. Hah? Kamu jadi mama mau kata? Cocok. Mau jadi mama kamu? Hah? Mau. Hah? Mau enggak? Kalau jodoh? Kalau jodoh. Kalau jodoh. Mau. Aduh, insyaallah. Aduh, aduh. Allah Akbar. Itu suaranya bisa bagus kayak gitu pakai apa? Atau apa ya katanya kalau yang enak kerja itu gurah-gurah gitu ya? Ya dulu digurah sih gitu dua kali gitu digurah. Dua kali terus jadi bagus gini? Enggak sih, biasa aja kan. Kan di atas langit masih ada langit. Kan di atas langit masih ada langit, sampingnya aku ada bidadari gitu. Garing ya? Enggak, iya. Biasa banget gitu tuh. Oh, basi. Kamu sering kena gombalan-gombalan gitu? Sering gak digombalan? Sering sih, tapi makanya iya sering, makanya biasa aja dengernya. Oh, biasa aja. Tapi suara kamu luar biasa. Aduh, Masya Allah. Suara itu luar biasa. Aduh, Masya Allah. Gombal tuh basi. Kamu gak mau nanya-nanya aku apa gitu gak? Apa? Mau sih ya. Apa? Nanya apa? Orang mana? Asli saya aslinya Jawa. Jawa apa? Oh. Jawaban dari doa-doamu gitu. Jawaban dari doa-doamu. Allah. Ini yang kata Ronan punya kepakaran, specialist lah dia. Iya kan aslinya Jawa, jawaban dari doa-doamu. Serius. Kamu jadi seriusin pasti ya? Mau lah. Yuk kau ayo. Kamu mau serius? Katanya mau lah. Oh, nggak mau. Gimana sih? Pelin-pelan banget katanya mau tadi. Ayo boleh. Aja kawin. Aduh, Masya Allah. Tapi Riva dari tadi sadar nggak? Sebenarnya saya mau minta maaf banget ke Riva. Kenapa? Sebenarnya saya dari tadi nyanyi nggak jelas, terus selawatan, terus ngaji di samping kamu, terus kembaliin kamu. Sebenarnya dari awal sampai sekarang itu dari tadi tuh ada kamera yang ngerekam kita gitu. Iya. Jadi semua yang kita bicarakan, yang kita obrolkan, saya ngaji dari awal itu, saya ngelawak tadi sebenarnya dari awal sampai sekarang tuh ada kamera yang ngerekam kita gitu loh. Enggak sadar kamera di mana? Situ ada enggak tuh? Enggak ada ya? Enggak ada. Situ ada enggak? Enggak ada. Tuh di pojok abang-abang kelihatan ya. Dan. Nah, jadi izin apa enggak nih ya? Izin upload channel YouTube yang apa ya? YouTuber. Enggak sih, orang yang mengupload video di YouTube aja. Iya. Enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Beneran? Iya. Apa nama YouTube-nya? Mau lihat nanti. Ronan Saiful Goban. Oke, nanti di-subscribe ya. Oke, iya. Ronan Saiful Goban. Ntar subscribe. Iya, sekarang ya. Oh, ini ya. Iya. Lumayan. Siap-siap jadi artis ya. Kamu punya Instagram nggak? Punya. Apa nama Instagramnya? Riva triple A 00. Riva triple A 00. Oke deh, ntar follow-followan ya. Riva triple A 00. Ntar kan kalau kangen bisa nge-DM. Kan pasti ke mimpi kan, kamu bawa mimpi kan kamu kan? Bisa jadi sih, karena suaranya. Aduh, Masya Allah. Aduh. Bukan orang yang bikin nasi bukan? Hah? Belum ya. Kenapa kayak gitu? Oke deh, jadi gini kak, biasanya jadi gini Riva. Riva, kakak apa manggilnya? Riva aja. Apa sayang aja? Riva aja. Kayak gitu, Risi. Oh, Risi yaudah. Ya Riva deh. Jadi biasanya gini, ya biasanya karena target prank saya itu ada satu challenge. Jadi challenge saya itu yang aneh-aneh, saya itu ngajak berdoa untuk semua korban prank saya itu doa bareng-bareng. Jadi kamu cukup mengaminkan saja, tapi jika kalau di tengah-tengah berdoa, saya membalikkan tangan begini, kamu ikutan begini, artinya tolak bala wabah penyakit corona. Yuk kita bareng-bareng yuk. Coba kita doa pula, oke? Okay? Kita minta stage-stage dia kan. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت
وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbal alamin. Aduh, bilang I love you gitu di sana. Gini, I love you gitu coba. Bilang sana. Ya. Genit banget nih. Ya. Genit banget. Tadi kita dapat lihat sekali lagi Ronan Saiful seperti biasa prank selawat yang kali ini orang kata mangsa prank dia cantik banget. Macam dia kata macam Natasha Wilona. Okeylah, suka Ronan Saiful seperti biasa. Suara dia bagus sekali. Selawatnya part dia ada part dia kan, part yang lucu dia masuk tu suaranya enggak jelas gitu, kemudian baru selawat, kemudian diikuti ngaji last kali tu berdoa, masya Allah. Itu adalah antara kelebihan Ronan Saiful ni ialah suaranya. Lepas tu suka dia punya sebutan, makhrajnya sempurna, tepat, betul tak? Dia buatkan doa pengakhiran doa tu adalah sangat menyentuh hati, betul tak? Semua orang kita doakan semoga segala musibah dan ujian ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Dan best gila prank selawat ngaji ini kerana dapat memberi manfaat kepada ramai yang menonton dan mengajak juga untuk kita di samping ketawa, kita juga sama-sama berselawat dan ikutan ngaji juga bersama dengan Ronan Saiful. Dan kan lagi best kalau Ronan Saiful dapat letakkan lirik selawatnya agar sama-sama juga kita yang menonton dapat juga sama-sama ikutan selawat deh. Okeylah, sampai ke sini dulu react us untuk kali ini. Bagi video yang ini suka sekali seperti biasa, dan kepada kalian yang telah pun request untuk us react video yang ini suka. Okey, kepada kalian yang menonton sehingga habis video ini, terima kasih banyak-banyak us ucapkan. Kepada kalian yang baru di YouTube maupun di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe ya, kerana subscribe itu gratis aja geng. Okeylah, jangan lupa salawat, salam ala Nabi. Assalamualaikum, bye.